Kilat tiba-tiba menyambar tenda resepsi pernikahan saat hujan mengguyur di Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Jember, Jawa Timur. Warga pun panik saat melihat cahaya kilatan petir yang menyambar tiang listrik dan membuat sound system dan kamera terpental. Beruntung kejadian ini tidak menyebabkan korban jiwa, hanya beberapa peralatan sound system rusak. Sementara acara resepsi tetap dilanjutkan. Tak ingin kejadian serupa terulang, BPBD Jember langsung melakukan pemotongan pohon yang menjulang dan rawan terkena petir. Nantinya pemaparasan pohon akan dilakukan secara kontinu guna mengantisipasi terjadinya sambaran petir susulan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.